Dengan membawa sepanduk dan pamflet, puluhan pelajar dan remaja muslim langsung melakukan aksi penolakan Valentine Day di halaman sekolah SMK Teknik Muhammadiyah Plus, Kelurahan Bojonghirang, Cianjur, Jawa Barat. Mereka menolak keras, menyuruhkan muslim untuk tidak ikut-ikutan. Dalam aksinya, mereka berorasi secara bergantian, mengajak para muslim untuk tidak mengikuti budaya Valentine Day orang-orang non-muslim. Valentine Day sering dikenal sebagai hari kasih sayang, itu budaya yang bukan muslim, dan sangat tidak pantas apabila remaja muslim mengikutinya dan tidak akan mengganggu remaja-remaja non-muslim untuk merayakan hari kasih sayang tersebut. Menurut Astri, pelajar, aksi ini merupakan bentuk peduli terhadap sesama muslim untuk mengingatkan agar tidak mengikuti budaya Valentine Day orang-orang non-muslim. Maka pelajar di Cianjur harus ada yang bangkit dan melakukan revolusi untuk mengembalikan citra remaja di zaman sekarang ini. Aksi apa ini? Ini tuh aksi remaja muslim menolak Valentine Day. Gitu. Pelajar, jadi kami itu dari SMK Teknik Muhammadiyah Plus Cianjur menyuruh pelajar muslim untuk apa? Untuk tidak ikut-ikutan gitu. Nah kalau misalkan ada yang bertanya, kenapa tidak toleransi? Ini toleransi. Toleransi dalam Islam itu pemahaman kami adalah membiarkan, tidak mengikuti dan tidak merusak. Nah kami ini bukan untuk aksi intoleran, tapi untuk mengajak remaja muslim, khusus remaja muslim dan muslimah untuk tidak mengikuti budaya kufur, budaya orang-orang non-muslim gitu. Setelah puas melakukan aksinya dan orasi secara bergantian, masa pelajar dan remaja ini langsung membubarkan diri dengan tertib. Dari Cianjur, Jawa Barat, tim liputan melaporkan.